macam-macam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat, salam sukses. Konco ngaris, konco tenang, konco tani. Dari pasar sapi Wagenan ini. Kali ini di sapi bakalan ganteng, teman-teman. Cuma kukunya yang belakang perlu dirapikan dikit. Ada si metal. Kisaran usia 1 tahunan lebih dikit. Rego piro bos iki, Bos? 17 lebih. Oh. Harga 17 lebih. Kalau dari belakang seperti ini. 17 juta lebih nego. Seperti ini tuh kualitas sapinya. Itulah semua. Ganteng, tapi sayang itu dari segi posturnya kurang begitu panjang ya. Sedangkan kalau segi tingginya ya sedangkan juga sih. Nah, ini. Isaran usia 1 tahunan lebih dikit. Yang ini sapinya. Dan selanjutnya kita geser ke sapi-sapi berikutnya. Kali ini ada limusin dan juga si metal. Harga 17.500-an. Nah ini 17.500-an bisa dinego ya. Ini kisaran usia 1 tahunan lebih dikit ya. Antara 1 tahun, 1 tahun dikit ya. Limusin ya. Seperti ini kualitas sapinya. Pitulas limonan atau 17.500-an. Dagangannya Pak Sugeng dari Julu Medang. Medang. 17.5, oh ini 17 jutaan lebih. Bisa dinego, Mas. Yang kecil bisa dinego. Ya. 3,5. 13.5. Yang ini juga pegon. 13.5. Pirang sasi ini, Pak? Satu tahun. Pegonnya malah ini murah, teman-teman. Ini malah harga 13.5 masih bisa nego. Buat teman-teman yang mungkin pengen meramat atau punya ingon-ingon dengan harga yang sangat ekonomis juga pegon ini. Harga 13.500 masih bisa nego. Ini di dagangannya Bapak Sugeng di pasar Wagenan Margorejo Pati. Tapi mayoritas untuk sapinya harga 17 jutaan lebih dikit. Pegon. Pegon buat besaran, Mas. Besaran. Pegon hitam, Mas. 13-nya. Ada si metal dan limusin. Come on.
Yang ini 17.500-an, yang pekonnya 13.500. Meh hujan mendunge tekom neh. Pekonnya seperti ini, teman-teman. Tujuh belas di mana? Sebentar dan limusin. Bos, soteng saya, wah, promosi kopi, kopi murnya. Promosi kopi, ya, kopi. Dan selanjutnya ini harga 20. Salah satu sapi bakalan punyanya Lek Rupadi. 20 nego. Dhuwur sapine, panjang. Rp20 juta. Dari segi pantat-pantatnya. Dan sampingnya juga ini ada si metal, tapi belum tahu harganya. Kalau yang ini sudah real, 20 nego. Kota, coba tantus kota, coret dengan kota. Berapa berat Irfan? Harganya 20.000. 20.000 tak pakai. Perumuluan. Jadi 20, yang ini 19, yang ini 19, yang ini 20. Untuk dinego. Nah, ini seperti ini. Terus yang 19 seperti ini si metal. Cukul ya, ya. Mendungi tekan nemeh hujan ini. 19 nego. Dari segi kualitas sapinya seperti ini. Dari segi posturnya tidak terlalu panjang, dengan ini agak semi-semi, ada semi-semi pegonnya ini. Kisaran usia kurang lebih dari 2 tahunan ini. Si metal ada semi-semi kepekon-pekonan. Tawane 25. Dan selanjutnya juga ini ada brangus. Kok ngiler ini sapinya. Brangus, tapi sayang untuk dari segi harganya saya belum begitu paham. Dukul ini teman-teman, dari kepalanya dukul. Brangus teman-teman. Ini mana berapa
Garut ini. Si parkir seperti ini, tapi sayang untuk harganya kita belum begitu tahu. Berangus telur. Harganya belum tahu. Terus sampingnya juga itu ada limusin, tadi pokoknya harga 20 jutaan. Seperti ini tuh. Kualitas sapi-sapi hari ini dari Pasar Wagenan Margorejo Pati, pasarnya masih sepi-sepi banget. Dikarenakan mungkin gimana ya, untuk para petani masih belum mau berdatangan atau masih trauma, masih takut adanya pandemi sapi. Nah, inilah deretan sapi-sapi betina yang sudah laku. Ini biasanya kirim ke daerah Semarang dan Jawa Barat, teman-teman. Oke, demikianlah review kami dari Pasar Wagenan Margorejo Pati tentang perkembangan harga sapi bakalan yang di awal tadi, di awal video, harga sapi bakalan harga 17 jutaan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, so I don't know.